Diketahui 25 cm per detik itu sama dengan titik-titik kilometer per jam. Ditanyakan isian yang tepat untuk titik-titik tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita akan konversi satuan sentimeter per detik itu menjadi kilometer per jam. Langkah pertama, kita akan ini sentimeter per detik kali dengan 1 kilometer per 100.000 senti. Karena 1 kilometer sama dengan 100.000 senti kali 3.600 detik per jam, per 1 jam. Nah, sehingga hasilnya 25 kali 3.600 kilometer per 100.000 jam. Ini sama dengan 0,9 km per jam. Jadi, 25 cm per detik itu sama dengan 0,9 km per jam.